Ya guys, siang ini saya mau ke lokasi syuting, mau nonton syuting. Jadi ada web series lagi syuting di Jogja dan nanti kita lihat ya suasana syutingnya seperti apa. Aku mau nonton kamu syuting loh. Jadi guys, di sini saya ketemu dengan Sylvester. Ya, kok sepi? Sepi? Ini ruang wardrobe sepi? Enggak ada tadi lagi ya? Enggak ada apa sih? Ya, ini kayaknya kursi yang sama dengan waktu saya syuting out. Kursinya sama. Dan kursinya enak sekali. Beginilah enaknya jadi talent. Tapi nggak tahu ini nanti kalau ada talent-talent lain yang merasa memiliki kursi ini. Ya, ini transformasi berubah wujud menjadi karakter tokoh yang lain. Nanti hasil akhirnya seperti apa? Kita bisa lihat kalau semuanya sudah dirubah. Lebih rapi ini tuh. Mbak, ini dandanin saya tadi berapa lama, Mbak? Gak tahu, aku gak lihat. Ada satu jam? Lebih. Lebih ya? Jadi, kalian cowok-cowok kalau punya cewek, nunggu ceweknya dandan satu jam lebih, kamu harus sabar. Biar cewekmu cantik seperti itu. Malah kayak mak lampir aku ya, rambutnya putih. Itu di ini bule ceritanya. Laura ini bule dari Belgia. Tak cekal kayak mana? Enggak apa-apa. Enggak, aku bikin vlog. Jadi hari ini aku sudah selesai syuting gitu, dan di sini juga ada Rara, ada Mbak Anggit. Mbak Anggit itu yang mendandani aku yang sehingga bikin tetek-tetek. Iya, sehingga aku begitu cantik dan seksi. Ayo. Nah, ini Mbak Cynthia. Mbak Cynthia ini telco yang mengcasting aku. Dan ini Mbak Vero. Mbak Vero ini yang ngabari aku kalau ada peran banci di web series ini. Jadi terima kasih ya Mbak. Ini ada sangat cantik. Kok jatuh? Ini masih dapat peran ini. Kalau yang mengcasting dalam Mini UI dan Sakarasti. Di sini ada Mas Johan. Siapa sih yang enggak kenal Mas Johan di Yogyakarta ini? Cucu, bayi. Mbak Vero. Kita keliling dulu di sini. Baik. Kita keliling. Di sini ada siapa saja ya? Oh, di sini ada siapa namanya? Joko. Joko. Sini ya, Sylvester sebagai Joko. Tadi saya agak dicuekin gitu sama dia. Saya agak takut juga kan. Tapi tak pikir, oh dia lagi pendalaman karakter. Benar nggak? Tadi benar nggak? Benar. Benar ya. Aku dicuekin tadi ya. Kayak gitu. Maaf ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini mamanya Rara. Ya, salam ekspres. Mau pergi yeah. Promosiin apa? Cantik. Oh, boleh. Mana? Apanya? Ini. Buat teman-teman semuanya nih yang mau ikutan syuting kayak gini harus banget ikutan di Ekspresi Manajemen. Nah, untuk kalian yang belum bisa acting sama sekali, tenang aja. Kalian bakal diajarin, dibimbing sampai bisa di Johan Ekspresi ini. Pokoknya kalian langsung aja cek Instagramnya
langsung hubungi adminnya dan bakal kenalan langsung sama Mas Johan. Pokoknya gak akan nyesel dan bukan abal-abal yang pastinya terpercaya, karena seluruh Yogyakarta gak ada yang gak kenal sama Mas Johan. Aduh, terima kasih. Terima kasih. Kita kesini. Ini hai, halo, sebagai mami. Ini Bu ya, Suani. Kamu cantik banget sih, ya Allah. Halo. Menyenangkan. Kita lama sekali gak ketemu loh. Sama aku kok belum salin. Ada siapa lagi? Ya ampun, aku Laura. Ladang orang. Enggak pernah ngapa di sini. Aku Laura, anak buahnya mami. Iya, kalau malam Laura, kalau pagi gede loh. Di Mekembat tadi, tadi kelihatan bulannya gede. Kalau malam Laura, kalau pagi Basuki. Laura Basuki. Laura Basuki. Iya, ada Mas Adi Marsono. Ada Mbak Retno, Mbak Retno. Nah, ini ada Warso Kentus. Ini acting coach gitu di website di sini. Kalau Mbak No itu wardrobe, jadi dia yang mendandani aku seperti ini. Cucok. Kita lihat teman mana lagi. Bentar, Ki. Ya, ini suasana syutingnya. Ada beberapa kru di sana. Ini ada yang bawa makanan. Lah. Ya ampun, masih pada foto-foto. Ini ada Bang Maklon. Asik. Bang Maklon tadi sebagai siapa, Bang? Hah? Sebagai John. Jono. No, sebagai Jono. Lah, Joninya mana? John, sini. Nah, ini tadi sebagai Johnny. Second Johnny. Ini Johnny dan ini Jono. Jono. Ya, tapi kayaknya gambarnya kan lebih bagus dari sini. Asik. Siku. Apa? Siku. Kita semua sukses. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Ayo kita lihat ke dalam. Kita mau ke ruang make up. Tadi kita mau ketemu sama Mbak yang mau. Sebentar. Di sini ada Mas Seno, ini sutradaranya. Halo Mas Seno. Ya saya nganu tadi jaga parkir terus suruh ini Mbak Laura. Apa ini Dita? Oh ya, terima kasih Dita. Dita udah makan belum? Kita ke dalam. Kenapa? Oh, terima kasih. Saya dapat makan malam. Kenapa? Apa? Jok. Pisang. Oh, baik. Kita ke dalam. Hai. Aduh. Yang perkenalkan ya. Ini apa namanya? Tisa Diani. Ya. Bukan Ning. Lupa. Tapi 50 juta. Oke. Saya boleh kasih sesuatu buat kamu? Apa tuh lah, kue? 28 juta. Ya itu. Maaf, tolong bicara sama manajer saya. Ayo, jangan lupa makan dulu. Oh iya, saya tadi udah dikasih. Mana ya? Tak taruh situ ya? Ini ya? Oh ini ya? Ini punya saya gitu. Oke. Masuk, Mas. Oke, saya punya sesuatu buat Tisa. Terima kasih, Pak. Ya Allah. Terima kasih. Kok muka aku jadi mulus banget? Cantik. Kasih ya, Kak. Ini apa tulisannya? Ekspresi. Jadi ekspresi itu... Apa itu? Asal bukan... Apa ya? Manajemen, artis, Jogja. Dia buka kelas acting juga. Oke. Okay. Mungkin bisa kasih masukan buat teman-teman yang mau belajar acting di ekspresi. Oke, guys. Jangan lupa buat kalian yang mau belajar acting. Terutama apa bu, untuk film atau iklan atau apapun itu. Biar semakin pede. Nih.
kamu datang ke Ekspresi di Jogja. Buat talent-talent Jogja udah banyak banget ya. Banyak banget latihan dan belajar di sana. Di kapan-kapan aku main deh ya. Amin. Terima kasih Tisa. Sama-sama Kak.